Terima kasih Tuan Menteri. Parang Serai. Soalan tambahan kedua saya jemput yang berhormat Tuaran. Terima kasih Tuan Pertua. Jawapan tadi yang mengatakan bahawa ya, kerajaan memang mau melibatkan swasta seperti Myasat dan sebagainya untuk mendapatkan teknologi satelit. Tetapi dalam dari segi peruntukan yang ada, semalam juga saya bangkitkan kerajaan sudah ada budget untuk membina menara-menara telekomunikasi sampai 4 bilion lebih. Adakah kerajaan sebenarnya sudah menetapkan budget untuk tujuan hal-hal penglibatan satelit ini? Maknanya untuk membina receiver dan sebagainya di tempat-tempat yang terpencil. Adakah budget untuk tujuan ini? Saya tak sahaja untuk tujuannya. Bila Menteri. Untuk ketahuan yang berhormat, dari segi apa tender yang telah keluarkan, saya tak tahu angka yang tepat, tapi 800 lebih kawasan yang kita minta dan kita keluarkan bajet peruntukan untuk satelit. Satelit tapi bukan satelit yang besar menyeluruh satu negara ni, tapi satelit untuk kawasan-kawasan tersebut sahaja. Tapi untuk pengetahuan, sampai sekarang ni ada syarikat-syarikat yang tidak mampu melaksanakan tugas tersebut. Jadi kadang-kadang kawasan tu dah kita bagi tahu satelit tapi tak dibuat. Begitu juga tentang menara telekomunikasi. Saya sebut ni dia mengambil masa sebab kita lihat untuk pengetahuan yang berhormat, untuk memohon kawasan untuk mendirikan menara, dia melibatkan kerajaan tempatan, kerajaan negeri, tuan tanah, kawasan orang asli dan sebagainya. Dia mengambil masa. Sebab tu kalau boleh, maknanya saya sebut tadi, kita tengah berusaha kalau kita dapat satelit seluruh negara, dari segi bajetnya kita mungkin kita akan melibatkan pihak swasta untuk kita dapatkan perkhidmatan satelit untuk seluruh negara, termasuk kawasan Sabah, Sarawak dan juga kawasan di Semenanjung. Terima kasih. Soalan tambahan.